mengucapkan terima kasih untuk hadirnya Ibu Bapak semua. Bapak juga terima kasih. Sebagai penutup, kami di sini sebetulnya sebuah kumpulan foto bondo yang apa yang dilakukan di sini bersama dengan anak bapak ibu sekalian, bahwa kami ingin menekankan sekali lagi, dunia anak adalah dunia bermain. Melalui bermain seperti ini, anak-anak mereka bisa belajar mengenal lingkungannya, mengenal dirinya sendiri. Mari kita simak bersama-sama. Lalu si video belum bisa dicek. Ini tidak ada di Indonesia, bahkan di Bali apalagi buku seperti ini. Saya baca banyak sekali buku penelitian bagaimana sih sebenarnya orang Bali mengasuh anak. Nggak ada, cuman banyak ada upacara untuk anak. Tapi cara kita mengasuh anak nggak ada. Terus bagaimana cara kita mengajari anak buang air besar? Ada nggak ibu tahu di sini? Apakah dia kita gendong? Kemudian dia tuju? Nggak ada. Terus bagaimana anak mulai dia harus belajar mandi? Nggak ada kan? Paling sembahyang kita mulai Om Swastiastu karena di televisi ada itu kan? Nah itu. Terus kita sekarang diajari dia salim gini karena ada budaya Jawa itu yang kita terima karena budaya bagus, baik secara santun. Tapi kita nggak tahu bagaimana cara kita mengasuh anak, nggak ada. Karena itulah buku ini diharapkan bermanfaat. Bisa bantu sedikit. Bisa bantu sedikit. Mungkin ibu nanti bisa membaca karena ibu sangat respect tampaknya. Ini adalah buku yang foto kegiatan anak. Mereka melukis di lantai. Pakai lagu Bali di rumah, jangan lagu goyang rumah. Ya, duyung mangap. Mereka belajar membuat angkel di sana. Jangan di kertas saja di rumah. Temboknya boleh dikotori ya. Terus, angkat 8. Ini bu, apa? Ini percobaan. Berikan dia air. Inilah orang tua dengan anak, guru dengan anak. Perhatikan satu orang tua anak, guru berapa anak? 2, 3. Nah, di pojok rumah tangga mereka bermain. Ada bayi-bayian, ada tukang pasar. Itu jadi dokter ya.